Aduh, aku hari ini main sama siapa ya? Di rumah gak ada siapa-siapa. Bunda lagi dirawat di rumah sakit. Ayah juga jagain Bunda. Wah, Arsila ngapain tuh bersedih? Aku samperin ah. Wow, bunganya bagus banget. Arsila, kamu kenapa bersedih gitu? Iya, Mamang. Mamang tahu nggak Bunda aku sakit. Terus sekarang Bunda aku lagi dirawat di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Sakit apa emang Arsila? Arsila di rumah sama siapa? Sama Dede Aska doang. Oh no. Kangen nih, Mang. Sama Bunda, sama Ayah. Yang sabar lah, Arsila. Arsila, Dede Aska di rumah sama siapa? Sendiri. Hah? Kamu mau, ayo kita ke rumah aja. Mana Arsila dan Askanya? Oh, mungkin di rumah nenek aku, Mama. Oh. Mamang, gimana dong? Aku kangen nih sama Bunda. Ya udah, telepon aja. Aku gak punya HP, Mama. Nih, Mamang pinjemin. Ada telepon, siapa nih? Wah, ini Arsila nih telepon. Halo Arsila. Halo Bunda, aku kangen nih. Arsila lagi ngapain nih di rumah? Sama siapa? Lagi main sama Mamang. Halo Bunda. Oh, sama Mamang ya. Yaudah, Mamang titip Arsila ya, jagain Dede Aska sama Arsila di rumah. Iya, Bunda. Arsila dan Dede Askanya aku jagain kok. Doain Bunda cepet sembuh ya, Arsila, biar nanti Bunda sama Ayah cepet pulang ke rumah. Amin. Iya, Bunda. Aku selalu berdoa kok. Yaudah ya, Bunda mau istirahat dulu nih. Dah, Arsila. Dadah Dede Aska, dadah Mamang. Dadah Bunda, cepet sembuh ya. Aduh nih Mamang, aku jadi lapar. Hah, lapar, di rumah kamu emang gak ada apa-apa Arsila? Ada telur sama tahu, tapi masih mentah Mamang. Oh no. Ya udah Arsila, kita masak berdua aja. Ayo Mamang. Nah, terus Mamang, ini ngapain kalau udah bahan-bahannya dikesiniin? Kamu kan di rumah punya telur sama tahu. Iya. Kita masak tahu telur aja Arsila. Wow, enak enggak tuh Mamang? Tapi caranya gimana? Mamang juga gak tahu sih. Ya udah yuk kita masak aja. Okay. Wah, aku bingung nih. Tahu sama telur enaknya diapain ya? Arsila, aku mau dikocok aja. Aku mah mau juga dikocok sih. Yang bener. Iya. Nah, kita simpan di sini guys. Kita kocokin dulu. Kocok dulu ya guys. Kasih masako ya guys. Sedikit saja. Masako itu bukan masako. Betul, ini masako Arsila. Nih Arsila. Udah ya guys, jangan banyak-banyak. Sampai ke kuning-kuningan ya guys. Lalu kita masak. Mamang, kocoknya berapa lama nih biar rata? Terus selain masako, bumbunya apa aja ya Mang? Kasih garam sedikit aja. Oke. Dah. Ntar Mang, aku susah. Kocok lagi ya. Kocok lagi. Terus tahunya diapain nih Mang? Tahunya goreng biasa aja Arsila, enak loh. Terus sekarang ngapain Mang? Ayo kita goreng aja Arsila. Mama ya. Mama, aku gak digabolehin masak sama Bunda karena aku kan masih kecil. Sama Mamang aja Arsila masakannya sambil kamu belajar. Oh, oke. Okay. Nah Arsila, kita cetrekin dulu ya kompornya tuh. Udah nyala, kita tuangin minyaknya sedikit aja. Wow, kreatif banget. Bukan kreatif Arsila, tapi kan masak gini. Terus kita masukin Arsila.
Arsila. Mamang hati-hati. Kayak cium Arsila. Cium Arsila. Huh? Wah, wow, gede banget. Gini. So. Duh, gak sabar nih pengen ngerasain enaknya kayak gimana ya. Sabar Arsila. Masaknya harus sampai matang Arsila biar enak makannya. Wah, wow, kalau gak matang gimana Mamang? Kalau gak matang nanti ini gak enak Arsila. Oh, entah ya. Iya Arsila. Kecuali kamu masak mata sapi setengah matang. Nah, sekarang udah kita matiin kompornya, kita masukin ke piring Arsila. Tuh. Wah, seger-seger nih. Wow, kayaknya mantep banget tuh. Baru satu ya guys. Sekarang yang aku. Sekarang yang Arsila guys. Kita tuangin minyaknya dulu guys, sedikit. Terus kita nyalain guys. Ayo mama. Terus kita tuang. Wih, tuang enak nih Arsila. Mama. Masakin ya, aku nih gak bisa. Ya, ini punya mama, itu punya aku ya. Iya Arsila. Awas kalau. Gede punya Arsila. Wah, gede banget punya aku. Kita siduk. Kita siduk. Kayaknya siduk. Mama. Siduk apa Arsila? Mama. Apa? Mamang di rumah suka makan apa sih? Mamang di rumah suka makan ini sama endog. Oh, telur. Iya, kecilnya. Salah, guys. Mamang, endog kan bahasa Sunda. Ih, Mamang ada-ada aja deh. Nih, Arsila udah matang. Kita cetrekin dulu kompornya. Kita masukin ke wajan. Wajan? Apa tuh wajan? Bukan wajan. Nih udah jadi guys. Yeay. Ini tahu belum guys. Oh iya tahunya belum dihitung. Tahu mah Arsila. Bareng aja ya biar cepat masaknya. Oke Mamang. Aku nyalain kompornya. Mana sini masukin. Aku punya aku. Ini sama. Panas Arsila. Kamu kan masih kecil. Ya gak apa-apa dong Mama. Kita tungguin berapa jam? Berapa sampai malam? Meletak ini mah guys. Meletak guys, ini mah tahunya guys. Aku gak sabar banget dong, cepetan nih mulai lapar terus. Ya tungguin Arsila, beberapa menit lagi udah kok. Okay. Berlama-lama kemudian. Nah, sekarang Arsila udah matang, kita angkat. Masukin ke sini. Angkat satu lagi. Wah, ye! Kita langsung makan, guys. Wah, hujan-hujan gini enak nih makan tahu goreng. Tahu goreng, Mama. Kamu belum bisa, kamu masih kecil. Arsila belum tahu ya tahu hoeng yang lagi viral. Gak tahu itu mah tahu hoeng. Yaudah yuk kita makan. Ayo. Masukin nasinya. Masukin. Arsila sangat gede guys. Paling banyak loh guys Arsila kalau makan. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Guys mau makan guys. Enak banget. Kamu makan. Ayo kesini. Asin banget nah. Punya aku. Tadi sih kamu kebanyakan garam. Iya Mang, ya aku kan belajar. Tapi gak apa-apa, sayang banget gak boleh buang-buang makanan. Kan makanannya enak ya guys. Mantap. Kamu mau. Tapi jangan lupa subscribe dan komen. Gimana Arsila sekarang, masih kangen gak ke Bunda? Kangen banget sih Mang, tapi untung aja ada Mamang yang selalu nemenin aku. Syukur kalau gitu mah. Kok Mamang udah habis lagi tuh nasi sama telurnya? Mamang lapar banget Arsila. Dari tadi rumah garuk. Di rumah Mamang gak ada makanan. Makanya beli dong. Guys, konten ini seru gak? Kalau seru, like, comment,
Habis ini punya aku. Oke.